Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Halo guys, kali ini saya akan membahas seputar tentang aplikasi Stardew Valley. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, ketika aplikasi Stardew Valley ini diuninstall, apakah save datanya ikut terhapus? Jawabannya iya ya guys ya. Jadi ketika aplikasi Stardew Valley ini di uninstall, save datanya akan ikut terhapus. Lalu bagaimana solusinya? Agar save datanya tetap ada dan jika ingin menginstal lagi, save datanya tetap ada. Oke, di sini saya akan bagikan sedikit cara agar save datanya tidak ikut terhapus ketika aplikasi Stardew Valley ini di uninstall. Oke, kita akan langsung masuk ke topik ya teman-teman. Oke guys, untuk mencegah save datanya ikut terhapus apabila aplikasi Stardew Valley ini di uninstall, teman-teman bisa pengaturan sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke pengelola file yang ada di HP. Oke, kita akan masuk. Nah, seperti ini guys ya, lalu pilih ponsel saya. Di sini terdapat dua penyimpanan, yaitu penyimpanan internal dan juga kartu SD. Kita akan langsung masuk ke penyimpanan internal. Oh ya, untuk penyimpanan save data di setiap HP mungkin beda-beda ya guys ya. Seperti di HP saya ini, penyimpanannya berada di luar. Oke, kita akan langsung saja masuk mencarinya. Nah, ini dia guys ya, tertulis Stardew Valley. Ini dia save dataku yang ada di Stardew Valley ini. Oke, sebelum dihapus, kita bisa salin semuanya terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita klik salin dan kita akan pindahkan. Oh ya, pindahkan ke tempat yang tidak sama seperti kita taruh di kartu SD ya guys ya. Oke, kita akan buat folder baru dan berikan nama apapun yang teman-teman inginkan. Asalkan teman-teman ingat bahwa ini adalah save data dari Stardew Valley. Oke, saya akan tulis save data Stardew Valley. Oke, seperti ini ya guys ya. Oke, selesai. Kita tinggal cari yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya guys ya. Kita tinggal tempel seperti ini. Dan semua save datanya otomatis terpindahkan ke folder baru yang kita buat ini. Oke, kita tinggal tunggu. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, itu artinya save datanya sudah aman ya guys ya. Kita sudah taruh di kartu SD untuk pencadangannya, agar pada saat nanti aplikasinya dihapus, save datanya tetap ada. Oke, mari kita lihat, ini dia ya guys ya. Saya taruh di file yang namanya save data Stardew Valley. Jadi, jika teman-teman akan menginstall aplikasi Stardew Valley ini, secara otomatis save datanya tidak akan ikut terhapus karena kita sudah menyalinnya terlebih dahulu. Simple kan guys? Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.